خاتم رسول الله أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولأبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سمع لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فقيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلاق الذكر أو مجلس العلم وقال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همجون أو كما قاله رضي الله عنه الحمد لله banyak-banyak kita bersyukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah diberikannya umur sehat walafiat diberikan iman, diberikan kekuatan anggota badan kita sehingga kita bisa meluangkan waktu luang kita di sore yang mulia ini, di sore Jumat yang berbahagia ini, yaitu duduk beretikaf di masjid yang kita cinta ini dalam rangka ialah meneruskan pelajaran-pelajaran kita, meneruskan silaturahim kita yang mana biasanya setiap tanggal 10 di awal bulan kita ada berkumpul yasinan-yasinan kita di komplek di Katamara ini, yaitu di Masjid Babur Rahmah. Nah, tapi berhubung ada apa jurang telah ya virus yang ada diharap datang sekitar mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, 4 bulan melalui liburan kita tuh nah. Dan ini pun masih ada, masih rasa inguh-inguhnya tuh masih ada lagi, belum sepenuhnya lagi, tapi kita tetap berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan virus ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat pulih kembali kita normal pengajian, kembali kita normal segala pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ini memang adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada kita. Nah, mungkin di antara hikmah Allah Ta'ala mengirim satu makhluk yang bernama corona ini supaya kita itu lebih akrab di rumah daripada di luar. Nah, coba pian jakainya nang kada corona tuh pian laki bilang 2 bulan hanya datang, 3 bulan kadang-kadang. Anak tuh pisah-pisah makan begini kada kumpul-kumpul, tapi wahini sedikit-sedikit makannya. Dikit pinan jam 8 pinan makanan, kena jam 10 bemasak pulang. Abahnya pun kada ke mana-mana juga. Jadi nang positif tuh buan pian akhirnya beanak pulang. Nah. Nah, jadi tak kumpul di rumah. Nah, biasanya ada orang yang 3 bulan guru aja hanya abahnya datang. Wah, ini alhamdulillah. Nah, cuma ya tadi tuh kan kita orang beriman ini, bulah ujar Nabi SAW, aku heran kepada orang yang beriman tuh ujar Nabi kita. Karena inya itu segala-galanya baik terus. Dapat baik, dapat apa ngarannya? Kebaikan inya bagus, dapat musibah bagus juga. Apa nang bagusnya dapat kebaikan yaitu kita bersyukur. Nah, pahaja nang bila kita diberi Tuhan lebih oleh Allah Ta'ala alhamdulillah. Tapi amun inya diuji, Pak.
kita orang beriman ini kadang mengeluh juga, biasa aja. Kalau lihat buan pian bilang, nah baju kau haji menukar, alahan pada kada corona lagi. Binang bagus-bagus saja tuh alhamdulillah. Kan kada kawa nukar bawang sekilo misalnya seperapat barang. Cuma yang jelas kita kada mengeluh benar lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, amun kita nih mengeluh lawan ujian yang diberi Allah Subhanahu wa taala, takdir tetap berjalan dan engkau dapat dosa aja sudah. Artinya tetap baik kita kayak ini nih. Takdir ini kada kawa dihilang-hilang tetap. Sudah mulai kita zaman ajali sebelum kita lahir ini sudah ada catatan si Pulan bin Pun lahir ini tanggal ini pada hari anu dia akan anu gugur pada kendaraan pada hari anu ini akan dapat nikmat pada itu sudah catatannya sudah anu sudah itu kada kawa di apa ngarannya dikembalikan lagi sudah kering sudah nih catatan itu sudah kada kawa dihapus lagi sudah. Nah cuma bila kita dapat ujian yang kada nyaman itu maka kita disuruh Tuhan bersabar. Arti bersabar itu kada mengeluh. Mengeluhnya lawan Allah Subhanahu wa taala aja kita. Bilanya dapat nikmat ya Nabi kita syukur. Maka orang beriman itu baik atau kada baik dia tetap dapat pahala. Mudah-mudahan nih suasana kita seperti ini tetap diberi nilai sabar dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita alhamdulillah kembali kita memulai perkumpulan kita, silaturahim kita bagus pulang harinya hari Jumat. Mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya pulang habis asar dan andaknya pulang di masjid. Jadi semuanya hari ini adalah hari keuntungan bagi kita berdataan. Niatakan di dalam hati nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja ku baitikaf pada ini masjid sunat karena Allah taala. Orang baitikaf tu jangan Nabi kita nang kaya memecah telur satu mata jam tek pecah itu sama beribadah 60 tahun sudah. Kita tu lah duduk di masjid nih. Niat baitikaf tu anu pang, berdiam niat bertahan kada keluar kecuali uzur, kada keluar kecuali perlu. Nah, berniat kita baitikaf kayak itu sekadar kita memecah telur. Ya memecahin talus tempatnya lah, tek. Nah, paling semenit. Itu aja Nabi kita ditulis sama beribadah 60 tahun sudah. Di masjid. Nah, masjid kita pulang. Baasi pulang ya Allah. Nah, dinginai lagi sudah. Nah, apalagi lawas misalnya makinnya. Ditambah lagi kita pada sore hari ini memulai pengajian kita. Nah, silaturahim. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, barataan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa bulan yang lalu kita membicarakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah janabi kotanya ilmu, aku adalah perbendaharaan ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau semalam pembahasan kita tuh. Lalu ketika bubuhan Khawarij orang nang kada katuju lawan Sayyiduna Ali nih buai. Mendengar Nabi memadahkan aku nih perbendaharaan ilmu, Sayyiduna Ali itu pintunya, artinya mun hendak masuk ke aku ini, hendak membuka gudang ilmu harus lewat pintunya. Siapa? Sayyiduna Ali. Nah, kita sedikit mau ulang sedikit. Mendengar nangka itu Nabi nih memadahkan pintu ilmu tuh ya Ali, ya Sayyiduna Ali. Ujar sebagian ulama kita, kenapa yo maka bubuhan Habib-Habib tuh, kenapa maka bubuhan Syarifah, buhan nang banyak nang alim-alim tuh pian buhan Habib-Habib, Habib si Anu, macam-macam itu pian nang hebat-hebat tuh. Jarang orang kita nang biasa nih jarang. Mesti ada keturunan bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudanya nang paling banyak menyiarkan agama Islam nang paling maju itu adalah para habaib. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memadahkan Ali adalah pintunya ilmu. Ali ini bukan Sayyiduna Ali aja, sekaligus keturunan-keturunan Sidin. Nah, orang nang alim-alim itulah.
nilainya nih Habib yang dua kemuliaannya. Pertama inya sudah dasar mulia, sudah di darahnya tuh ada darah Rasulullah, ditambahi alim pulang. Nah, kalau kita orang alim biasa, orang nilah mengaji sekolah lalu alim lah, tapi lain Habib nih, itu ujar Ibnu Hajar, mun inya orang alim biasa nih Bu Ai, rambah bahkan dadaan misalnya, lalu karena kepala nenang trotoar brak ya, bawa orang ke rumah sakit sekali sigar, tertawa si Din, orang alim tadi nih hahaha ya. Sekalinya stres hilang ilmunya, inya itu aja si Din kada berharga lagi sudah. Si guru nang alim benar tadi, namun Allah hendak mencabut ilmunya. Kita orang biasa nih, orang awam nih lah, orang jaba nih, lalu berharga itu pertama karena dia beisi ilmu. Bila kita nih beisi ilmu mulia am sudah, tapi bila inya diambil oleh Allah Ta'ala ilmunya tadi, lali kah rahat nang anu ya boleh bok jarabah sekali jatuh jalan tadi. Tapi wah ini pian bila dibawa ke rumah sakit nih hati-hati ya lah. Nah, mudah-mudahan sehat aja berataannya lah. Nah, gila misalnya hilang kemuliaannya. Tapi jadi Imam Ibnu Hajar, amun orang keturunan Sayyidina Ali, keturunan Nabi, biar inya gila, inya tetap mulia. Habib misalnya nah, biasa lawar handap aja inya, tetap kita disuruh memuliakan lawan inya. Kada boleh kita menyambat-nyambat inya, kada boleh kita macam-macam lawan inya tadi itu. Amun kalakuannya kada baik, jangan dituruti, tapi jangan dihina. Kenapa ya? Karena di dalam awaknya itu ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun tatamu misalnya kita tetap kita cium tangan lawan sidin. Nah, itu bedanya. Jadi orang alim lawan orang habib itu berbeda lawan orang biasa tuh. Nah, jadi di antara orang-orang nang kada katuju lawan Sayyidina Ali ini datang lawan sidin. Lalu mantes yang Allah semalam telah mauji. Di antara pertanyaan mereka itu, mana haratnya, mana abdalnya, ilmu kah harta kah? Sampai semalam semuanya jawaban Sayyidina Ali adalah lebih hebat ilmu daripada harta. Alasannya belain-lain barataan. Alasan yang pertama semalam dulu kita ulang sedikit nih, ilmu itu pusaka para nabi-nabi, warisan nabi-nabi, harta itu warisan Buhan Karun, Fir'aun ya Sidin. Nah, ini bagusnya kita menuntut ilmu nih Bu Ai. Kita mewarisi warisan nabi-nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kau diambil tuh. Dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu kena menguntungkan sampai ke akhir, ke akhirat. Tapi kalau kita mewarisakan harta, kadang-kadang di dunia aja berebut sudah. Belum mati lagi kita, kita ini sudah garing, banyak beisi duit, misalnya beisi harta macam-macam. Bah, jatah ulun di mana bah? Nang di tanah, nang di gambut tuh ulun aja. Itu nang toko di Matapura tuh mun ulun aja. Jadi anak kita belima misalnya, kaina nah kayak abah belum mati lagi. Bagi-bagi bahaya sudah lambat-lambat pian mati, kami berebut kena. Belum lagi mati sudah kita, nah bila hendak mati sudah stres memikirkan sudah. Tapi kalau ilmu, amun inya kada belajar bujur-bujur nang kaya abahnya, kada bakalan yang mewarisi ilmu. Ya kayaknya kawan nih pian gula ilmu nih, nang kaya nang film Jaka Tingkir tuh yola, bila hendak mati gurunya duduk sini jenya. Iya, ya. Langsung muridnya nih sakti. Ya, alhamdulillah. Abahnya hafal Quran, anaknya kada. Nina ikah nak hafal Quran nak kain nina, anu bakar Quran nina, nina banyunya diminum ya, keracunan warai. Tapi kalau harta, ya kan? Nah, kawa dibagi-bagi cuma, ya tadi di dalam dunia aja pina nyaman. Amun inya kada saleh, nang kita bagi nilah anak kita nih kada saleh, artinya menggunakan hartanya sembarangan. Belum lagi kita masuk kubur sudah dihadangi oleh bubuhan nih ular segala macam-macam tuh, anak ikam menyewakan rumah ikam kabubuhan pelacuran tuh, mobil ikam dibuanya bakar raukian tuh, ampun ikam disiwakan ini macam-macam. Masya Allah, kita makam mana bungakan semalam
Nah, nak menyiapakan, itu rumah ikam ada, tu ampun ikam nyaman je nak kaya lagi ikam sudah, ikam santai je lagi sudah. Dikira kita imba kita mati nang ini, nya bisa berpikir ne, menigi hari ka, menuju hari ka, mahaul ka, mengundang orang sekampungan ka, kada. Sekalinya mantari guru warai, hintalu hapulang lauknya belah empat. Ini bacakan guru Yasin tahlil. Macam kita sugihnya pian nang ini ne, orang diundang badataan. Musim corona usah tanya. Nah, enak ada musim itu tuh. Nah, jadi pian bila kita nih lah banyak membaca akan Yasin, banyak membaca Qul Huwallahu Ahad, pian masya Allah orang tua kita di dalam kubur tuh makasih, nak kayak makasih, nak kayak kada rugi aku mengirimi ikam, kada rugi aku meninggali rumah, kada rugi aku meninggali harta barataan. Nah, itu. Sabiji la ilaha illallah nih Nabi kita ditimbang dengan dunia serta isinya. Berat la ilaha illallah itu daripada dunia lawan isinya. Jadi kita nih bertahlil misalnya jepian la ilaha illallah itu berat banget timbangannya. Amun di akhirat nih pian hendak Avanza kah, Innova kah, Alphard kah, hendak la ilaha illallah kah, kada menerima kita. Nah, itu pentingnya kita bertinggalan anak nang saleh minta. Nah, jadi ujar Sayyidina Ali semalam, bila mewarisi ilmu itu warisan Nabi, bila mewarisi harta itu mewarisi daripada bubuhan Fir'aun. Nah, sampai semalam nangka berapa sulit, nangka tujuh rasanya. Hah? Nangka lima kan, nangka enam kan? Nangka lima. Lawas barang itu serah ulun naya lah. Nangka enam. Kemudian inya pertanyaannya sama, cuma nang datang nih lain-lain orangnya. Kemudian datang lagi orang yang keenam bertanya ia seperti pertanyaan yang dahulu juga. Artinya mana haratnya, ilmu kah, harta kah? Ujar Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Napa dalilnya? Buktinya mana? Maka jawabnya, karena harta hendak dipelihara daripada pencuri dan ilmu tidak dipelihara daripada pencuri. Bahkan ilmu itu namanya jagai kita. Pian mun orang beilmu nih pian, lah asal beilmu aja bujur-bujur, ilmu nih lawan akhlak pulang. Amun beilmu kada beadab pulang paraya sudah. Beilmu banyak iyalah, tapi kalakuan masya Allah, alahan pada orang ada beilmu misalnya. Itu jebak kasanu tuh jebak. Sidin tuh guru padahal tapi membunguli orang sekalinya. Hilang harga tuh sudah, ilmu tuh hilang, ilmu tuh melaknat lawan inya kena. Tuh jadi pada sekolah di Matapura tuh jelas ditato sidin naga, ular, segala macam-macam. Orang sembahyangan borok wajah inya. Biar hafal Quran orang kada mahirani lawan inya. Kalau kau misalnya, "Ding, ayo masuk ke dalam nih. Pian hafal Quran kalau duduk di palaminan, duduk di anu di taweng halat." Kada orang, kenapa ya? Masyaallah, salawarnya bilang nang berumbai-umbai. Rambut nang kayak bulu ayam misalnya. Sekolah di Jawa pernah, sekolah di Madura pernah, macam-macam. Nah, ini ngarannya kada beadab. Hilang ilmu. Tapi bila inya beilmu pian biar kada besi harta. Ha? Insyaallah di mana haja inya berdiam, hidup aja inya. Inya beilmu, ilmu nang ini membimbing, ilmu nang menghidupi inya. Ha? Jadi contoh lah kita nih lah. Betapi yang lah di jalan sampai ke keliling komplek nih, ada haji tuh nang Marawa, "Deng, bro, singgah dulu makan ya, warung sabutingnya, kena pulang apa ya, singgah dulu aja." Karena orang merasa berharga, rasa kada takutan orang karena ini beilmu agama, padahal pakaiannya aja nang kayak beilmu tuh, apalagi dasar beilmu bujur makinnya. Tapi ada orang kamirisan kendaraan, salawar rabit, rambut nang kayak bulu ayam, tato bilang di belakang nang kayak harimau macam-macam. "Anu di bu, di mana Panambelan?" Kada tahu itu di jalan tol situ jar. Padahal Panambelan ada, parak sini itu situ ada juga. Kada ada sini ketukutanan kendaraan asalnya kada bekunci gulu, kunci barataan. Padahal situ udah saya minta tolong, tapi lihat nih kelakuannya, akhlaknya kayak orang kada beilmu. Dasar kada beilmu misalnya. Nah, asalnya rezekinya ada, timbul kada berezeki. Jadi Jasuina Ali, ilmu itu ya kah menjaga kita. Tapi kalau harta kita namanya jagai daripada kacurian. Orang guring, misalnya orang alim nih guring nih, beilmu nih, adalah pernah kehilangan ilmu pada suah. Tapi bila kita beisi emas atau pina ada beisi harta,
kucing aja berjalan di garasi sudah bawa parang sudah. Maling enggak banyak. Coba banyak bangun pang tuna pina bano di garasi lehati. Soalnya kucing warai tadangsar. Hah? Amun kita kada bisi harta buai rumah nih. Oh banyak dikunci lawang sudahlah. Jadi jelek kepian nang kada dikunci-kunci kendaraan kadada kulkas rusak jua sudah. Napa nang dicuntannya? Sekali maling masuk menggarak inya bu kada jadi bu aja jalun bulik belasa. Kadada yang diambil. Ya udah kami di lagi sekolah di Bogor tuh bae. Jadi HP kakawanannya kan bila anu mencis bila orang sembahyang bila sembahyang dicis. Jadi HP inggek bahari HP macam-macam. Ada sebuting HP nang halus banar nang biasa tuh. Nang kaya baterai nang kaya batu paasahan. Jadi hilang sekalinya namanya hilang ya. Nang harat-harat tuh hilangan, nang kaya batu paasahan nang hagian nang 100.000 tuh kada hilang. Malam besoknya hilang ampunnya tadi. Sakanya malam esoknya datang anu kada jadi je besurat tulisannya. HP-nya baterainya drop jar. Kada jadi maambilnya. Tapi mun HP kita nang harat, ada bisi harta, lihat aja. Ada tuh nama intai-intai. Nah, itu maksudnya. Kalau kita beilmu, je sidin nyata aman sudah. Bulik sidin tiba takon menghindar bujur juga je sidin ta. Lalu nang ketujuh datang pulang sama pertanyaannya, harat ilmu je sidin Ali daripada harta. Kenapa jurang? Karena orang yang mempunyai harta itu dihisap pada hari kiamat. Dan orang yang mempunyai ilmu diberi syafaat pada hari kiamat. Bahkan bukan diberi syafaat saja, bahkan orang berilmu itu kawa memberi syafaat. Orang nang beisi harta halalnya dihisap, haramnya diazab di sini Ali. Al malu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Harta itu halalnya dihisap. Dihisap itu artinya diperiksa. Dari mana kamu dapat? Kamana memakai pulang? Menggunakannya kamana? Kita beisi rumah misalnya sabuting karena kita perlu rumah ya Allah. Jadi di hari kiamat orang nang kada beisi rumah nih ditakuni Tuhan, kan beisi rumah kah jam malaikat kadada edah masuk kendaraan pang menyewa ulun ulah bulikan jua sudah. Napa nang beisi harta pian jangankan napa tuh napa nang di rumah ulun tuh ampun orang barataan ulun dipinjami aja kadada yang dihisap. Badahulu 500 tahun ya Nabi kita, orang miskin itu lebih awal masuk surga daripada orang kaya nang sembarangan mencari hartanya tadi itu. Nah, orang nang beisi ilmu ini disuruh Tuhan kina ujar orang nang anone ujar Tuhan nih, hai ahli ibadah masuk sudah dalam surga, hai orang berilmu tunggu dulu ikam jangan masuk dulu. Kenapa? Cari siapa nang ikam hendak tolongi, cari siapa nang ikam hendak beri syafaat. Nah itu kelebihan. Jadi mun kita berilmu ini insyaallah mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kada bu ai ilmu nang wajib gasan kita dahulu. Ilmu nang wajib gasan kita tah. Nah, pada antaranya misalnya pian amun beisi guru itulah nyaman masalah haid, nah, belajar. Kemudian masalah napa najis-najis. Belajar. Kemudian pulang misalnya kami anak kena terjat napa najat. Mun kita kada belajar tapas misalnya segala pempres dibuat dalam mesin cuci. Napa di mana beda bina kayak bakapas baju laki ini badataan. Esanya sabuting pempres nambah kastahi tak buat di mesin cuci. Kenapa jua aja sudah anu jua sudah berasih jua sudah. Cuma dicium baju laki pina kuning badataan. Nah itu dilihati dulu di mesin cuci itu napa nih. Oh ini bakas kami anak jangan dibuat di situ dulu. Ini nang baju-baju nang bepaluhan aja baju kita 2 hari misalnya kita andak situ. Tapi nang ada nang pina nih. Ini apa nih? Ini baju apa aja? Bekas kami timbai ke mesin cuci, plung gitu timbai. Itu pian diudaknya brrr, ya. Habis sabarataan benajis. Nah, itu kada kawa kita gitu, dibersihi dahulu. Nah. Amun kita kada tahu ya tadi, maka si laki ini bisa jadi imam. Ya lah, pian pun sembungkana kadang-kadang ditapas juga, tapi pas tercampur macam-macam tadi itu. Nah itu nang kita wajib belajar nih juannya. Nah kemudian orang nang berilmu ujar Sayyiduna Ali
itu kena diberi syafaat pada hari kiamat. Orang nang beisi harta ini kena dihisap pada hari kiamat. Nah, dihisap itu kena diproses. Ngalih kita pian kada usah nang jauh-jauh mencontoh tulah mulah. Pian sualaka bandara lah misalnya, andaka Jawa kah, sering kita contohkan nih. Pian membawa tas tenteng aja sabuting tas wadah duit nah halus. Jadi pas masuk bandara, tret ya. Iyalah kayak itu jawara. Adakah lagi nang lain kadada aja kita. Nah, dah masuk lagi. Kawan kita nang ini banyak bawaan misalnya kita sudah mahadang, sudah di bis, udah setengah jam sudah. Kenapa maka acil nih lambat benar datang? Sekalinya segala membawa panci, segala membawa rinjing menuka di Surabaya, membawa dudul macam-macam. Padahal tuh nah di warung-warung banyak aja oleh-oleh itu sudah. Cuma banyak bawaan tadi nih. Mana pahnya aja. Jadi jaga kawanan. Kenapa maka menukar di situ? Banyaknya di sana bejual orang. Ada aja di sana bejual aja. Setengah jam kayak mahadangi. Nah nangka itulah juga. Orang nang beisi harta itu amun inya kada bisa-bisa mengirim makan badahulu, maka pacangan inya membawa kena dan malam bati masuk surga. Amun dikirim makannya badahulu, pang. Pintar ngarannya si Dini pintar. Banyak juga besi harta, cuma dikirim makan sebahagian sudah. Dikirim makannya ke masjid, dikirim makannya ke pesantren, dikirim makannya orang menuntut ilmu, nang kata tetangga-tetangga nang sedikit beri misalnya. Nang kita beri nang sedikit-sedikit tadi nih, itu pian maulah harta kita nang kada diberiakan tadi itu babarakat. Maulah nang kita makan itu kena kada dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Banyak sudah nang menghalang-halangi nih modalnya nang ya Allah ulun bagus saja hartanya aja harta nih maka ikam makan mbak iya itu sedikit saja tuh nang kami sumbangakan tuh nah itu kena nang datang kena membantu memberi syafaat kepada harta nang kita makan nang kita ulah rumah kita tukarkan ke mobil tadi itu kita tukarkan ke mobil kita bawa gesan nang baik-baik misalnya rumah ganal ya kah kawa gesan bayasinan kawa gesan mengumpulkan kekawanan kawa gesan bersilaturahim misalnya nah itu tuh maksudnya dihisap tapi ada jawaban itu orang nang beilmu tapi amun kita kada beilmu ya kah banyak besi harta nih di Banjar ada rumah siapa nama dia mi anuai apa ngarannya itu betulisan rumah kada didiami misalnya nah itu gasan apa jatuh nikah maulah mobil ada 2-3-4 buah misalnya kada tapi terpakai juga tuh nah itu ngarannya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bila kita gunakan nang baik-baik maka hisapnya kena dimudahkan oleh Allah orang nang besi ilmu itu dia diberi syafaat nah kemudian datang pulanglah orang nang kadalapan dan dia bertanya kepada Sayyidina Ali sama pertanyaannya tetap jawaban Sayyidina Ali ilmu lebih afdal daripada harta jurang kenapa garang jawaban Sidin karena harta itu bisa binasa dengan lamanya masa dan ilmu tiada binasa dengan lamanya masa harta bisa buruk bisa bakulat, yalah bisa habis, bisa dimakan gagat, bisa kebakaran, bisa hilang macam-macam. Tapi kalau ilmu semakin kita berilmu, makin lawas kita mengaji, makin banyak manfaatnya lawan kita. Utlubul ilma minal mahdi ilallah di ya Nabi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya apa ya? Artinya kita nuntut ilmu ini kada bebatas. Apalagi maaf misalnya pian misalnya kita nilang kada bisa mengaji belajar misalnya baca Yasin kada bisa guru belajar cari guru nang melajari mengaji anak kita maka lancar sekolah di TK misalnya bismillahirrahmanirrahim mana apa membaca bacaannya mak ditahu aku juga ajar kada bisa juga itu dibaca nah belajar kita kenapa yuk karena kita di dalam kubur kena ditakuni oleh malakal mun kanangkirnya ada kalau bacaannya wama imamuka siapa imamunya marrabuka siapa Tuhanmu siapa nabimu siapa ikutanmu
Waman imamuka, siapa imam? Wal Qur'anu imami, Qur'an itu imamku. Apa nang jar Qur'an aku menuruti. Nah, jadi jamalakal maut baca pang surah ini nah. Nah, nyamun Qur'an ulun hafalai. Tapi amun Al-Qur'an ni maka ikam kepada imam ikam. Maka ikam kepada ini nah ikam ikuti. Sabuting-muting kada bisa misalnya. Nah. Tapi bila kita belajar ya kah ilmu nih, makin lawas makin bagus kita mengaji. Nah, makin lawas kita mengaji sampai ke Tuhan misalnya, kita di mana ada guru di situ kita belajar, dan di mana ada guru di situ kita mendatangi sidin misalnya. Mun kita meninggal rahat menuntut ilmu buai, ujian Nabi kita napa ya? Siapa nang siapa yang menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia, maka meninggalnya dicatat mati syahid. Orang mati syahid itu kelebihannya nang pertama kada disiksa di dalam kubur. Yang kedua, kaina inya kawa menolongi keluarganya 70 orang. Yang ketiga, kaina inya badahulu masuk surga bersama orang-orang nang mati syahid. Walaupun inya kada mati syahid, walaupun inya pahalanya haja nang mati syahid, tapi dia bergabung lawan bubuhan nang ditembak Belanda, nang ditembak Jepang, nang berperang melawan orang kafir itu. Nah, itu di antara jar ulama kita kalbin orang mati syahid nih, kawa membantu 70 keluarga. Nah, walaupun kita kada mati syahid di dalam peperangan, tapi mati syahid dalam menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi berniat di mana ada orang belajaran, umpat kita belajaran juga. Di mana ada orang nuntut ilmu, umpat juga. Jangan kita tertinggal terus berataan kada hintak. Dia nu pengajian, ai jaba dahulu jaku ja. Saurang ni suka bisa sudah, makin nyai lagi sudah. Amun orang bisa haja tu, tetap kita disuruh menuntut ilmu, apalagi kita dasar kada banyak kada be ilmu kita ni. Nah, itu. Apalagi kita besi anak ya kah, besi cucu macam-macam kau malajari itu sedikit-sedikit. Nah, jadi ja Sayyidina Ali, ilmu itu bila makin lawas makin kada binasa inya. Orang tuh jadi pejabat, ya kan? Pejabat nih, besi mobil, ya kalau kemudian pulang dihormati orang. Selama inya menjabat itu tuh, selama inya besi harta tadi tuh, selama inya sugih dimuliakan orang. Nah, tapi bila sudah ampih, sudah pensiun sudah, kadang-kadang sandal jangan disipak kanakan. Gubernur berjalan biasanya bila lewat titit imbasin ampih jadi gubernur titit jurang macet tahulah soalnya dibuka gubernur lain gubernur lagi jurang berganti sudah inya tuh kada berharga lagi sudah. Hah? Kita nih tapi pian bila beilmu ilmu nih semakin tuha makin berbarakah ilmu tuh. Orang tuh alim sampai tuha coba lihat kalau orang anom ulun nih misalnya anom nih lah, nah ada tuan guru tuha. Tuan guru Tuhan ni punya berdoa kada usah babanya panjang. Ayah doa guru aja. Kai ini sini uyo sudah mic nang pengajian maandak di mana ya? Di pusat pulang kada pikadangaran. Guru pian sini. Amin ya pian. Padahal paham ja kadang itu tuh. Sakalinya makbul doanya. Mbah itu pulang. Ya tadi. Hadir sidin tadi itu berbarakah benar, mengundang sin jauh-jauh mulai Jakarta mengundang, padahal kada ceramah kada, mapa ya duduk warai orang alim tadi nih berbarakat benar sudah. Makin tuha ilmu makin berbarakah inya. Imbah meninggal dunia pulang orang berilmu nih, masya Allah di mana-mana orang sembahyang gaib, nama-nama nangkawa orang datang banyak, berapa kali menyembahyang akan 7 kali, berapa kali menyembahyang akan 10 kali sidin 7 hibak terus. Tapi mun pejabat kada beilmu nih lah, nang besi harta aja kita nih kada bisa pulang bebaik-baik lawan rakyat segala macam-macam nih. Rumah nih sini pecangan tanah aku mati sini, nah, jalannya di aspali sudah, kemudian tuh segala nang apa ngarannya tuh nisan-nisannya kuning berataan, imbah sudah meninggal dunia bulikan orang habis lagi sudah. Kalau misalnya di aspali jalan tadi itu supaya nyaman ziarah lawan sidin, ah jurang asa kolir aku ziarah kawada sidin. Nah, mengkipayah semalam 100 ribu, makanya datangan orang banyak. Imbah sudah itu ampih lagi sudah. Kalau orang alim, kalau orang berilmu,
ya kah, biar kada ada duitan orang berebut saja. Si anu meninggal, si anu innalillah aja kita al-fatihah aja kita hadiahkan. Orang alim tetap yang kubah-kubah nang kubah-kubah nih lah. Dahulu jalannya sakit benar, diaspaliakan orang-orang kan sampai kah mati beberapa orang berilmu tuh. Dan makanya kita nih dengan sebab kita menuntut ilmu nih ulah ketujuh hadir di majelis ilmu nih lah. Mudah-mudahan kita sampai kah mati babarakah kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak kita menuntut ilmu, makin lawas kita menuntut ilmu, jasidin makin kada binasa. Kemudian yang ke-9 pulang ditakuni orang Sayyidina Ali, apa ilmu kah harta kah jasidin? Ilmu lebih afdal daripada harta. Kenapa jasidin? Karena harta mengaraskan hati dan ilmu itu menerangkan hati. Nah, ini penting. Ilmu agama wabil khusus tuh bae. Kita mendengar mengaji tarang hati, membaca Quran tarang hati, mendengar hadis-hadis Nabi qala Rasulullah itu ujar ulama jadi nur di hati kita. Ilmu-ilmu nang ditulis oleh ulama-ulama kita bab sembahyang kah, bab masalah dalam WC kah, misalnya kita ini mengaji guru membacakan aturan-aturan masuk WC misalnya, eh aja belajaran aja kisah WC aja itu kisahnya aja, tapi itu aturan-aturan adab tadi itu ilmu agama misalnya, maka itu jadi penerang hati kita. Walaupun kisahnya misalnya kisah junub, cara mandi junub, kemudian menggosok awak, maju pelajarannya kisah mandi-mandi wara aja. Tapi itu agama nang menulis kayak itu. Nah, itu pian jadi nur di dalam hati kita. Jadi cahaya kita, terbimbing kena kita nih, kada pengarasan hati kita. Hah? Tapi bila kita nih lah, ya kah? Banyak besi harta. Itu ujar Sayyidina Ali, kaina mengarasi hati. Pian lagi kada berduit. Assalamualaikum cil, besaruan malam ini ke rumahan. Tulakan saparanakan. Yang lah makanannya biar dodol ha. Makanannya biar misalnya wadai karing ha, hibak rumah. Tapi imbah sudah mulai berduit. Mulai misalnya kita tuh pina tanyaman pada orang. Kada lagi kelasnya itu sudah bisa berubah tuh, enggak ada di Rodita datangnya. Itu makanannya prasmanan, ada di sebelah itu mandai lauknya. Nah, pa jurang pina ngalih, bila dibawai rapat, kan pina mangaras sudah. Dibawai macam-macam penyinggungan. Kena sedikit sarik macam kenapa maka itu tuh. Nih. Mulai sudah karas hati sudah. Tapi bilanya orang kaya nih pian mau mengaji, sudah inya sugih ditambahi pulang mengaji beilmu pulang, maka insya Allah hatinya kina ditarangakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu untungnya dibimbing, maksudnya hati tarang itu bukan pian periksa utang jemalah hati jar mana tarang jar kada, itu maksudnya artinya tarang hati itu nyaman dibawai berbuat baik, mendengar kisah sembahyang tahajud, anak sembahyang tahajud, mendengar kisah napa ngarannya orang menuntut ilmu hendak mengaji, mendengar kelebihan misalnya kelebihan apa tuh membaca Yasin, hendak baca Yasin, tungarannya hati tarang. Amun hati kadap ya kan, biar nang malaikat Jibril je guru kajian malajari tetap kada masihnya kada mau tupang, biar di hadapan rumah guru misalnya kada tupang sudah, karena hati kah karas sudah. Nah, jadi bila kita nih mengaji baik ketujuh pengajian, ketujuh kita menangkan ilmu, insya Allah hati kita selalu dibimbing, ditarangkan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan hati kita tarang barataan, sehingga kita ketujuh menuntut ilmu, ketujuh berbuat baik, ada pengarasan. Lawan laki misalnya kada menyahut lagi, sudah banyak bermasak apa hari ini, ayo anu rencananya anu pang mulagangan sup, ayo lah aja, kada tapi malawan lagi sudah, kada ada lagi sudah. Nambah bahasan tu kan ada hati ni tarang sudah. Nah itu ngarannya tarang hati itu Allah nang menerangi itu, nang maulah tarang tu Allah. Tapi sebabnya harus kita itu menuntut ilmu. Kemudian nang ke-10
datang urang nang ka 10 ni betakun pulang. Mana jurang harat ilmu kah, harat harta kah? Sabada taan betakun kaya itu. Cuma Sayyiduna Ali ini jawabannya pian lain-lain. Ujar Sidin, harat ilmu daripada harta. Dalilnya napa jurang buktinya? Ujar Sidin, karena orang yang mempunyai harta itu mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Dan orang yang mempunyai ilmu mendakwakan kehambaan di sidin. Ini bedanya. Buai orang nang beilmu nih lawan orang sugih nang kada beilmu nih lah. Orang nang banyak beharta tuh ya sidin bilang kaya Tuhan inya tuh. Sarabanya kaya Tuhan tuh pang bila kada kabul hajatnya sarik bandainya nyalawan duit banyak hajatnya. Nih, ambil sini, nih. Pokoknya kan harus anu nah, tunjuk-tunjuk tuh bang sudah kayak Tuhan tuh bang sudah harus jadi ini macam-macam ya banyak pengbisi harta macam-macam nih nang kayak Tuhan padahal siapa pang hartanya tuh dibani lawan harta Allah Subhanahu Wa Taala nih cuma karena nya kada beilmu tadi nang kayak Tuhan nya tuh kada kabul jahajatnya sarikinya tuh kada kabul jahajatnya nah duit pulang diputarnya pulang nah dibari kada mayu 1 juta banyak pulang 2 juta kada cukup hajatnya kabul barinya berapa sampai kabul hajatnya umayurun kaya Tuhan inya tuh nah itu tuh sombong kemudian pulang napa ngarannya kada mau kalah nah kaya Tuhan tuh bang sudah tapi ujar Sidin orang yang mempunyai ilmu mendakwakan kehambaan banyak kita nih menunduk aja orang berilmu tuh banyak bakalah nah kaya hamba tuh bang sudah kada mau baharat-harat kada ada nang pengakuan merasa ampun ku ini walaupun kita banyak misalnya berjasa lawan orang tapi Allah Ta'ala jua ampunnya walaupun kita rajin banyak sembahyang misalnya ini Allah Ta'ala jua namun aku dapat taufik hidayah kada ada terpang merasa-rasa tuh kada ada nah jadi orang nang berilmu tuh jisidin nang kaya hamba mau disuruh-suruh kada mau baharat-harat nah ya kah kada ada sifat sombongnya tuh kada ada nya. Tapi bila kita kada berilmu, mesti ada tuh. Sedikit ja lebih pada orang, sombong am sudah. Sedikit ja harat pada orang, menyambati orang am sudah. Nah, ini makanya penting benar. Kita ini harus ada ilmu agama. Walaupun jadi kita kada kawa, kita saban hari pulang mengaji, seminggu sekali barang. Kada kawa seminggu sekali, setengah bulan barang. Kada kawa kita, ya paling kada kita nang setiap tangga 10 nih barang kita sudah. Dapat kada dapat kena ada di bawah tuh kena insya Allah bulan akan datang tuh dapat kada dapat kita lawan ilmu tetap kita mulia tetap kita dapat kelebihannya apalagi dapat membarakat makinnya lagi sudah amun kita di masjid ini pahala beitikaf pahala bersilaturahim pahala berjalan nih menuju rumah Allah Ta'ala nih malaikat-malaikat banyak pada kita nihnya karena aja nabi kita nama majitama qaumun fi baitin min buyutillah tidaklah berkumpul satu kaum daripada manusia kita nih lah di rumah Allah yang mereka tuh belajaran ilmu mengaji Quran misalnya kecuali di situ malaikat turunannya berlapis-lapis sampai ke atas langit niatnya apa inya ya mendoakan lawan inya menjadi saksi lawan kita di sini berataan nah itu diantara daripada kelebihan-kelebihan orang nang berilmu menurut Sayyiduna Ali radhiyallahu an kalau dibanding lawan orang nang sugih tapi nang sugih ini maksudnya kada beilmu nih lah nang kada tahu apa-apa amun orang beilmu mana sugih ya kah mana bininya paasian mana lakinya rajin pulang pengajian mana lakinya penyembahyang itu ngarannya sugih dunia akhirat alhamdulillah itu sudah syukur ya lagi sudah. Hah? Jangan tersinggung misalnya sama guru aja anu coba sidin sugih juga aja coba sin jangan kita kayak itu ini maksudnya nang kada beilmu ni nang nol lalu-lalu kada hendak belajar apa-apa sehingga kebanyakan hidupnya itu dibimbing oleh syaitan karena ujar ulama tasawuf man laisa lahu syaikhun fasyaikhuhu syaitanun siapa nang kada bisi guru kada bisi pembimbing maka pembimbingnya syaitan. Nah,
Itu kemudian karena sambungannya masih masalah ilmu, siapa yang berangkat kepada orang alim, inya hafal kada hafal dapat 7 macam kemuliaan insyaallah di bulan akan datang tanggal 10 tuh hari raya leh. Iyalah. Tanggal 10 Zulhijjah raya lah, hari Jumat. Iyalah. Nah, kita kenapa? Badahulu kah? Wagong. Hari raya itu kan 10, 11, 12, 13. Oh iya iya lain. Oh ya sama. Oh lain bulan Arab leh lain nih tanggal 3. Ya ya geng 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 geng. Berarti imbah hari raya ya leh. Imbah hari raya insyaallah tetap hari apa tuh anu tuh geng geng dikira tadi anu tanggal 10 Zulhijjah nih bulan anunya tuh. Nah itulah diantara apa ngaran yang penting kita mudahan sehat barataan ya Allah. Mudahan panjang umur anak-anak kita yang saleh-salehah dan hidup kita yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala barataan selamat dunia wal akhirah. Kemudian kita setiap kita tuntung belajaran, kita membaca tahlil, kita niatkan kepada semua keluarga kita yang mendahului kita, anggota kita atau keluarga kita yang mendahului kita nang mahaul kana kada barataan kita kirimi mudah-mudahan mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita yang hidup ini seandainya habis umur juga dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim.